Tapi dalam kenyataannya, kita bicara tentang pertahanan. Di sisi lain, kita menghadapi tantangan yang tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir ini, lebih dari 160.000 orang meninggal bukan karena serangan militer, tapi karena serangan virus. HP kita, komputer kita diserang oleh cyber attack. Lebih dari 800 juta cyber attack. Perdagangan manusia, perdagangan anak, bagaimana perempuan, anak-anak menjadi korban lebih dari 3000 orang dan narkoba menyerbu Indonesia. 4,8 juta orang terpapar narkoba. Keluarga-keluarga kita menderita karena narkoba ini. Dan itu pedih sekali. Itu tingkat keluarga, pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu. Justru digunakan untuk membeli alat-alat sista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya menurut Pak, 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 Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, Food Estate Singkong yang menguntungkan kroni merusak lingkungan dan tidak menghasilkan ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data informasi kapasitas yang serius. Kita ingin republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga untuk nasional sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan untuk itu kita butuh perubahan terima kasih salam